bersama saya Bang Gino. Dan kali ini kita akan bermain ikan-ikanan teman-teman ya, yang berjudul Tasty Blue teman-teman ya. Bang Gino sudah mainin game ini guys ya, bisa dicek kan. Bagaimana keseruannya guys? Bang Gino akan mencoba sekali lagi guys permainan Tasty Blue guys. Oke teman-teman, ini guys ikan kecil teman-teman ya, kita menjadi ikan kecil. Ikan kecil itu kalau di akuarium dia makannya ini guys ya, kayak semacam pelet begitu ya, butiran-butiran kecil guys. Kalau kita semakin makan banyak butirannya maka ikannya semakin besar guys. Giginya kayak ikan piranha teman-teman, yang menakutkan guys. Hap, kita jadi sebuah akuarium, seperti akuariumnya berbentuk silinder ya, atau oval begitu teman-teman ya, kan itu ya guys ya. Aja teman-teman, waduh kita gak lama-lama besar guys, lama-lama besar guys itu ya guys. Wow, gila guys, kecepatannya luar biasa teman-teman ya. Ikan piranha atau ikan bisa lompat guys. Akhirnya kita masuk dalam sebuah selokan teman-teman. Waduh, meluncur jauh guys. Waduh ini gak, guys. Waduh, jadilah kita di sebuah lautan guys. Apa jadi makan guys ya? Meskipun dia badannya kecil, dia bisa makan yang lebih besar loh teman-teman ya. Oh gak bisa guys. Nanti sama dong ya teman-teman ya. Oke guys, ikannya ini rakus banget guys ya, tapi dia makan aja nggak pernah keluar, gimana guys. Aja guys, ikannya yang ini belum bisa dimakan teman-teman, hanya bisa memakan ikan-ikan yang sejang-sejang saja teman-teman. Ini ya guys, aja guys, waduh ini bisa dimakan nggak? Nggak bisa, masih belum guys, belum guys, badannya masih belum besar teman-teman ya. Kalau badannya udah sebesar, wah juga bisa guys, sudah bisa memakan ikan salmon teman-teman ya. Sama udang guys ya, udang kecil, salmon, cuma dua itu aja ikannya guys. Waduh guys, gila banget. Wih, dia semakin lama semakin mengganggas guys. Waduh, ini semua bintang laut semua dimakan semua teman-teman ya. Wah luar biasa guys, dari Tasty Blue teman-teman. Aduh, waduh guys. Wah, iya. Burung-burung di angkasa yang dimakan juga guys. Astaga guys, gila guys, ini lebih ganas dari ikan piranha teman-teman ya. Waduh, itu guys, kita sudah bermain 2 menit teman-teman ya. Iya, waduh, waduh guys. Waduh, agak nelayan guys. Waduh, nelayannya nggak bisa kita makan guys, nelayan gede banget. Iya, bahaya nih guys, bahaya guys. Kita diserang sama singa laut teman-teman ya. Agak nyerangnya teman-teman. Aduh, waduh, nggak bisa. Waduh. Kita makanya hati-hati teman-teman, jangan sampai kena singa laut. Aduh, kalau kena singa laut kita mati guys, karena bagian kita masih belum besar. Waduh, itu dia guys. Masih dia masih agak nelayan di situ guys. Saya belum besar, belum besar. Aduh ya, aduh lagi teman-teman ya. Sekarang Bang Gino bisa memakan singa laut teman-teman ya. Waduh, itu manusia dimakan juga. Sekarang kita saingannya nih guys, ikan paus teman-teman ya. Kalau ikan paus kita nggak berani teman-teman ya. Ikan paus itu jago. Waduh, semua makan dimakan. Waduh. Jangan sampai makan ikan paus dulu teman-teman, berbahaya guys ya. Kita makan yang lain aja selain ikan paus ya. Manusia nggak apa-apa kita makan guys ya. Ini ikan nggak punya aturan teman-teman, semua dimakan guys ya. Banyak mati, banyak hidup, semua dimakan. Waduh, bahaya guys. Kita belum cukup besar teman-teman, ukuran kita masih 2,3 meter guys. Iya loh guys, 2,3 meter guys, dalam waktu 4 menit aja teman-teman. Iya itu nih guys. Waduh, ikan gergaji kita makan teman-teman ya. Gila, waduh, semua ikan gergaji kita makan guys. Oke teman-teman, sudah aja di 4 menit teman-teman ya. Waduh, iya, helikopter, ada helikopter guys ini ya. Helikopter ini gak bisa kita makan guys. Dan wah, sekarang ikan paus kita makan teman-teman. Gila ya. Waduh, ikan paus ketakutan semua teman-teman ya. Ini ikannya sudah panjangnya sudah 8 meter. Waduh, helikopter kita makan guys. Iya. Ayo kita makan guys.
Lihat ikan, semua ikan di sini sepertinya. Waduh, gila, ganas banget, guys. Masih belum bisa nih. Kenapa nih, guys? Gak bisa kita makan, guys. Ya, iya, gak bisa kita makan, guys. Tapi panjang kita sudah. Waduh, kita makan semua nih, guys. Kita makan semua. Helikopter semua mercusuar, kemudian wah, mercusuar dimakan juga, teman-teman. Gila lu. Waduh, gila. Kepanjang kita sudah 27 meter, guys. Gila. Ini ikan posnya kalah, guys, sama ini, guys. Sama Tasty Blue ya. Karena dia panjangnya bisa sampai 28 meter, 29 meter, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah memiliki panjang 41 meter, teman-teman ya. Gimana kita bisa mengombang-ambingkan kapal selam, teman-teman ya? Kapal selam bisa kita ombang-ambingkan, teman-teman. Gila, gila. Waduh, itu dia, guys, kapal selamnya, guys. Iya. Tapi kapalnya belum bisa kita makan, teman-teman ya. Masih kita senggol-senggol aja, guys ya. Ini, waduh, pesawat di udara bisa kita makan, guys. Gila, iya. Wah, brutal ini, guys. Ikannya brutal, teman-teman. Waduh, waduh. Ketinggian, teman-teman ya. Makan sini nih, guys. Makan sini, guys. Gila lu, waduh. Kapal selam kita makan, teman-teman ya. Ketika panjang kita sudah 60 meter, teman-teman. Gila banget. Iya. Sedikit lagi, guys. Kita sudah berjalan di 7 menit, teman-teman ya. 7 menit, guys. Sedikit lagi, teman-teman ya. Sedikit lagi, maka kita akan tamat, guys. Iya. Kapal selam kita hajar juga, guys. Iya, kapal biasa. Kita senggol-senggol melenjang dia, guys. Itu dia. Ini, guys. Waduh, gila. Dikit. Sedikit lagi, guys. Iya, akhirnya bisa juga. Waduh. Ini juga. Yuk. Itu dia, guys. Iya, ayam goreng, teman-teman. Gila. Waduh, sekarang kapal bisa kita makan, teman-teman ya. Kapal bisa kita makan, guys. Iya, pesawat terbang kita makan, kapal kita makan, rudal kita makan. Dan inilah dia, guys, ceritanya, teman-teman ya. Masa kapal dimakan, teman-teman ya. Waduh, kita continue lagi. Sukses, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu ya perjumpaan kita. Saya Bang Gino, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di game selanjutnya, guys. Dadah.